Kesempatan ini Tuhan berikan bagi masyarakat kita yang ada, termasuk saya dan keluarga yang ada, sesuai dengan surat yang disampaikan pada kemarin sore. Saya yakin bahwa masyarakat yang datang di atas sendiri dengan kesadarannya ingin melaksanakan pesta demokrasi ini sesuai dengan pilihannya, artinya tanpa ada tekanan, tanpa ada diskriminasi, dengan kesadaran datang. Dan hal ini bisa dilakukan dengan baik sampai dengan saat saya memang memilih jam 10 tadi, supaya tidak tergesa-gesa sambil saya pantau situasi masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, khususnya distrik Horas Pahit.